Jom eh. Sambut baru ni sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'an wa likulli saqamin shifa'an wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذنا ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله ومولانا العظيم. الحمد لله sekali lagi. Banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tak berapa hari kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, sebut kata Islam serta beriman. Lagi bertambah dengan ihsan. Akhlak mulia, perangai sopan santun. Lagi tak berapa hari kita akan menjalankan hari raya Aidil Adha. Nah, tak berapa hari lagi, lebih kurang 24 atau 25 hari lagi. Iaitu 10 daripada hari bulan Zulhijjah. Nah, sama-sama kita menyambutkan. Iaitu hari raya Aidil Adha. Raya haji ataupun raya kurban. Di sini nak cerita, nak wayak katanya. Dengan milik harta benda kita, sebagaimana Allah Ta'ala bui kepada kita banyak hari ni. Nah, kita nak buat pengukur ya, tak boleh. Banyak sungguh Tuhan bui kita. Dah, yang berjalan, wah, nak makan tak habis. Tu pun dah cari galik-galik kita dah. Cari apa? Ibu-ibu dah apa? Tak lain buka, cari kita nak berkhidmat. Nak bersedekah. Untuk kita nak selamat diri kita hari ini, siapa kepada hari mati. Supaya kita nak lepas daripada azab-azab Allah ke alam berzah kita, iaitu alam kubur. Nah, pitu bagi akhirat. Kerana di alam kubur tak ada siapa tahu. Kata kita selamat ke tak selamat. Kerana dalam amal ibadat kita hari-hari ini pada ibu-ibu dan bapa, kenyataan belum tentu lagi. Belum cerak lagi, belum yakin katanya Allah Ta'ala terima. Kerana di dalam semaya, satu waktu bukan dia mudah. Dalam puasa sehari ni, orang telah terima betul-betul. Dia cukup dalam syarat dia. Kewajipan tak kita duduk hari-hari dalam bulan puasa Ramadan.
Nah, upama lebih-lebih laginya, lagi 20 hari kita akan menunaikan haj. Bagi orang yang duduk di Makkah Al-Mukarramah, bukan dia senang. Ni nak ayat kata ibadat. Kalau tak terima Tuhan naik banyak kau merah selalu tu senang cerita. Tak kita ke ibu-ibu dah bapak. Ni tak tentu lagi kita. Hah, sabit sini saya katanya, banyaklah kita berkhidmat dengan harta benda. Kita banyak sedekah. Kita banyak sedekah. Adanya anak kita bui, tak usah saya. Lebih-lebih lagi ni kita nak sapa dah ni, masa gerbek. Nih, hadap beli lembu, hadap perut kerbah. Dia ada dah tu ibu-ibu dah bapak dah kah? Tapi lo ni dia mahal weh, sebegian 5,000 ada, 4,000 limu, 4,000, 3,000 limu tu orang murah sekali tu. 2,000 limu agak kau pengen sungguh. Ni orang yang tu mahal, tapi mahal pun tak apa tu hewi, tu hewi pahala mahal lagi. Banyak tu hewi pahala gerbah ni. Kira setitik darah tu 70 melekat duk bergantung. Hani gerbah. Tu arti gerban. Gerban-gerban ni orang panggilnya bui makan. Khairat harta kita, sedekah harta kita. Tak ada banyak. 4,500 kep. 4,000 kep daripadanya daging kita semelek. Sebegini 4,000, 5,000 boleh 10 kilo. Sedekah berhabis. Metoh-metoh. Tapi ada farak lah. Ulama kata bahagi 3. Nah, kalau 10 kilo wak 3 biaya, ambil kita sebiaya wak makan kepada anak cucu kita, hadiah 3 kilo kepada orang kaya, dikatakan hadiah sedekah kepada fakir miskin, 1 biaya. Tapi nahu afda sungguh, nahu fadillah, nahu fahala banyak, ibu-ibu dan bapak, ayah-ayah, mama, deh pacu-macu, pangoh-pangoh, toki-moki, sedaraku semua, hodok dengar di dalam, baba cenau FC malam ni, kita sedekah rabih. Sedekah rabih. Taruh sekadarnya boleh setengah kilo ataupun sekilo katakanlah. 10 kilo. Sedekah 9 kilo, sekilo taruh buat makan anak cucu petang ataupun malam ni. Esok kita taruh orang sedekah boleh tujuh. Hak kita tak usah taruh. Pecuk hari tu selalu. Ni sedekah. Tengok orang Arab dulu lagu mana. Duk jelawah daging duk bertambung. Kut minum. Masya Allah. Ni orang panggil kurban. Bukan gerbek artinya. Kedok pilih. Hak mulai-mulai tu taruh boleh tujuh. Nah. Hak kurang-kurang comel tu amu sedekah. Tu tidak ada arti lagu tu. Nah. Kalau gerbek hak wajib maka tak soh selalu. Dah kakak ni. Kita jaga. Ni gerbek sunat dah wajak ni. Awas sunat kita banyak taruh. Taruh 4-5 kilo, 4-5 kilo sedekah. Tak ada falo. Tidak arti bergerban orang panggil. Gurban iaitu hadiah heboh kita kepada fakir miskin. Berartinya di dalam setahun tu kita nak makan kepada fakir miskin. Apa fakir miskin orang susah. Orang tak biasa makan sedap. Tak biasa makan daging. Kerana daging sekilo kat dekat dengan kepala 300. Nah, hari ni kita pergi mata kita sedekah ke dia. Nah, so nak sedekah hak mentah. Nah, tempat semula tak usah buat kelek. Cuma boleh kita perabih. Hadiah serta sedekah. Cuk, pejam mata klik. Sapu-sapu tangi. Ni hok nombor satu. Nak makan kita beli semula. Upamu hok orang sedekah. Sekeria dua keria kita taruh oleh tujuan kita. Kita wak makan. Itu rekah-rekah. Tapi malam ni hok saya baca dalam ayat sani. Mana? Ya Tuhan berfirman sani saya baca. Aminu billahi wa rasulih. Dan berimeh oleh kamu dengan Allah dan Rasul. Itu kata Allah. Yaitu dengan rasul di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taat suruh dia teguh. Kita berimeh dengan Allah. Laksana kita yakin. Betul-betul kita turut ajaran Allah. Tu berimeh dengan Allah. Apa Tuhan kata? Dengan buat. Nampak? Hok Nabi cerita, hok Nabi bersepeda ambil dengan serta buat pada bagi kita semaya jemaah selalu dah sedekah sedekah banyak laksana
Jadi nak ayat kata sedekah satu ni ibu-ibu dan bapak nombor satu semua. Pasal dia tidak ada syarat banyak. Sedekah tidak ada syarat yang paling banyak, tidak ada ke apa ni rukun-rukun dia. Sekup dua kup jadi. Nak ikhlas satu. Allahu akbar walillahi alam. Kita tak mampu nak gerbeh. Masuk raya Aidil Adha, kita banyak sedekah. Dengan secara sunat, dengan jalanan tatawuk, jalan sunat. Jadi tu hebgalak. Nah, sabit itulah banyak orang mati dulu-dulu, sedaraku. Duk meluik, duk berjerik, minta nak naik ke lain. Naik buat apa? Naik nak buat kebajikan, nak sedekah. Nak khairat, nak tabarram. Kita hari ni banyak duk mikir. Janganlah kita apa ni jadi orang kedekuk. Karena orang kedekuk nyata maksud daripada satu hadis. Orang bakhil, Nabi katanya, ialah qaribun finnar. Nah. Dekat dengan api neraka. Wa ba'idun fil jannah. Jauh dengan syurga. Wa ba'idun fil rahmah. Jauh daripada rahmat Tuhan. Dekat dengan neraka orang bakhil. Dia bakhil so dia zakat tak keluar. Ini bakhil. Lebih lagi tak sampai zakat menusuk selalu dah. Nah, belana duit piti harta benda gaduh nak bagi. Bagi kepada anak cucu. Allah, maka di sini saya kata sekali-kali, sabit itulah ajaran Tuhan sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ayat wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan belanja oleh kamu pada jalan agama Allah daripada harta-harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka jadilah kamu itu ganti padanya daripada harta-hartanya orang dulu-dulu daripada kamu yang taruh daripada mempersakui, dan laginya mengganti akan kamu pula oleh orang-orang yang kamadia daripada kamu pada harta itu, maka tiada saya gianya bakhil. Jangan kupik, karena turun ayat ni ialah kenyataannya pada satu perai, iaitu perai Tabuk. Pada perai Tabuk mula, iaitu di tepi Syam, dia katanya 14 daripada marhalah, tak ada jauh mana dengan Madinah tu perai Tabuk tu, pada tahun yang ke-9 lepas daripada selepas itu, maka Nabi kepada Haji Wida. Tahun yang ke-9 hijrah Rasulullah, perai Tabuk. Ternyata. Maka pada perai Tabuk itu, turunnya ayat ini pada perai Tabuk di tepi Syam, dia katanya 14 marhalah daripada Madinah pada tahun yang ke-9. Kemudian daripada balik pulaknya perai Tu'ih. Dan selepas pada perai Tu'ih, yang dulu pada tu perai Tu'ih. Dia selusur tepi-tepi belakang tu. Pada tahun pertama ni, lepas pada Nabi pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, tahun pertama saja. Pada ayah-ayah dan mama senyap, seduh dalam kota Madinah. Nah, hari ni senyap sungguh tahun pertama. Seolah katanya tak ada orang. Seduh. Tahun yang kedua tu peribadah. Peribadah tahun yang kedua. Tahun yang ketiga pun. Iaitunya peribuhu. Hari ni, hak tu gerbanya orang Islam kita, sekali ngapak saudara Nabi, sahabat-sahabat 73 orang syahid di Jabal Uhud. Maka perai Tabuk lepas pada perai Tu'ih tahun yang ke-9. Nakayaknya perai Tabuk ni salah satu di dalam Islam, dalam kota Madinah hari itu terbesar juga perai ni. Itu mengikut pada sejarahnya. Maka menyudahkan perainya, tak kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ 20 hari di Tabuk. Jadilah soleh akan jariah, tiada jadilah perai itu. Maka nawayat katanya fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, maka bermula segala mereka yang beriman mereka itu dengan Allah dan Rasul semata-mata mereka itu daripada sahabat, makanya banyak bernafkah padanya daripadanya harta benda yang tinggal. Salah satunya menantu Rasulullah sendiri, Utsman ibn Affan. Banyak. Harta Utsman ni bukan banyak, tak sepertinya Abdul Rahman bin Auf.
dan tak seperti Abu Bakar kamu tua Rasulullah. Tapi Utsman salah satunya orang yang kuat di dalam berkhidmat. Orang kuat bersedekah. Hingga sampai satu kali Rasulullah dek cakap. Nah, Rasulullah dek cakap dengan Umar sekali dengan Abu Bakar. Tapi nak ayat kata menantu dia satu orang yang warang. Utsman ibn Affan lalu kok tepi. Dek, kain Rasulullah sikitnya sising. Katuk banyak-banyak. Makanya senyum Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab. Selepas Utsman lalu pergi, tengok Rasulullah senyum. Nak ayat katanya, Rasulullah ni ada sifat malu kepada menantu dia yang bernama Utsman ibn Affan. Nah, kerana Utsman ibn Affan satu orang yang cermat kedudukan dia. Akhlak beliau sekali-kali. Orang yang paling waruk, orang yang jagakan sitoh wasilah di antaranya, terhadapnya dengan Rasulullah. Dan sampai satu Utsman ni akhlak beliau sekali-kali. Bahkan dengan Ali ni kehebatan dia lagi. Orang yang waruk, orang yang cermat duduk hari-harinya. Ni Utsman ibn Affan. Tetapi kalau satu peperangan Utsman ni dia kherak daripada harta dia nya, nak. Dari perang Tabuk tu 300 ekor tu. Dengan pakai ye. Sekali dengan pakai-pakai ye dan ditanggungnya serta pula 1000 dinar dicurahkan hadapan Rasulullah. Curah hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mertua dia iaitu Nabi kita lah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawayat kata dengar beribu-ribu ekor. Nah, beratus-ratus ekor uta tu. Habis. Ni harta Utsman ibn Affan. Yang terakhirnya sebelum Rasulullah wafat. Dia sedekah, mana bui heboh kepada Rasulullah suruh bagi kepada orang fakir-fakir miskin tak kala menyelesaikan perang Tabuk. Ni nawayat katanya sahabat masa dulu deh. Orang rapat-rapat ada sekali dengan Nabi habis harta benda banyak berkhidmat, banyak bersedekah. Maka di sini kita bolehlah ambil contoh, ambil tauladan pada para sahabat. Lebih-lebih lagi kalau tengok daripada sejarah Umar ibn Khattab dan juga sejarah satu orang lagi sahabat Nabi yang rapat, tak lain tak bukan ialah nama dianya Abdul Rahman bin Auf. Dengan Abdul Rahman bin Auf ni satu sahabat yang ikat terkuat. Nih banyak harta tapi habis harta dianya dah tak lain tak bukan habis harta dia dengan berkhidmat. Bersedekah hingga sampai dia wak baitil mal dua. Nih satu bank untuk harta benda dianya kepada fakir miskin. Orang susah-susah mai buka di sini. Yang kedua baitil mal untuk anak-anak yatim dan orang-orang lekas hutan. Ni nawayat katanya hebat sekali-kali dah. Kita lani pun sakit-sakit dah. Nah kita turut pergi. Dengan harta benda kita ni nyata Tuhan buih Allah. Tuhan buih kebajikan dengan tidak ada pilih. Karena dengan sedekah, dengan khairat, dengan tabarruk tak mesti zakat. Zakat tu maknanya khasah bagi hak tu, hak wajib kita haram makan. Tuwe muaddi, tuwe duit, tuwe harta benda ni. Tuwe padi, tuwe gandum, tuwe tama, tuwe syai. Nak gitu ke? Harre tak boleh makan. Nak gitu ke? Tak boleh makan. Hotu-hotu wajib sedekah. Ada pun rakyat katanya hot sunat ni. Hot basah tak sahabat zakat ni. Nak rakyat katanya. Ia tak ada wajib sedekah. Hot ni hati kita pilih. Semata-mata boroh hati kita. Kemuliaan kita terhadap saudara kita. Dan kita nak beri siapa kepada orang fakir, miskin, anak yatim, haruskan kita bersedekah. Ia tidak ada hasnah ini. Karena ini hak sunnah. Hak Tuhan suruh pilih. Fastabiqul khairat. Hendak berlombalah jalan kebaikan, jalan kebajikan. Karena hak ini timbal berat. Hak ini nyata timbal berat. Sedekah jadi selalu dah. Pasal satu saja nak ikhlas. Sampai sekup pun jadi, dua kup pun jadi, sepuluh pun jadi, seratus pun jadi, seribu pun jadi. Tidak ada syarat. Ia tidak ada manik. Ia tidak ada kena sahabat-sahabat. Sedekah jadi kerja. Waktu malam, tidak ada waktu. Malam pun jadi, tengah hari pun jadi, nak cerah pun jadi, pagi kau lebih comel. Lepas-lepas semaya subuh. Sebelum makan kita, we makan dulu air kau orang segelah ke. Ambil duit 20-30 kau pergi beli nasi kamu.
jariah wi gedemu sedekah wi makan. Tinggi sekali-kali. Pala honing nak royak katanya, nilah nak basuh sekalian dosa kita. Banyak orang duk jerit melohong hari ni nak naik kelai, nak naik sedekah ya. Tak ada nak kerja apa. Sekok sama hari ada uwi ke anak dia, serai dua orang nak ambil kelai. Begitu nak cerita dalam hadis. Ambil kelai dia nak sedekah. Karena berat timbang ni. Ahli syurga tak dapat tidak dengan sedekah lah. Nah, sahabat tu di dalam kitab dakwah saya ni, iaitu sebuah kitab yang kenyataannya, waktu saya kata lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum billail wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud bermula mereka yang menafkah harta mereka, tengok harta mereka milik yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, dia nafkah, dia sedekah, pejatuh milik orang. Sama sekup, 10 kup, 20 kup, bukan banyak. 100, 200, 1000, 2000 tu Masya Allah. Ni nyata Tuhan nah dalam Quran. Dalam ayat suci Al-Quran. Walau ayat masa dulu, ayat ni teruh. Sapak pada hari kiamat. Sebelum daripada Tuhan perkacau langit bumi. Ayat ni juga. Baru lama puh ni. Cuma kita pakar tak pakar. Maka wajib kita berimeh. Wajib kita kerja ni benda lagi ni. Serta-merta. Sikit banyak atas Allah Qadar. Yang mengkodarkan oleh Allah Ta'ala bagi kita. Mereka yang semata-mata menafkah dengan harta mereka itu. Dengan malai dan sihir. Sampai kata sedekah tak ada waktu. Pagi boleh. Ya tidak ada tahrim. Semaya ada tahrim, mana semaya sunat lah, hak wajib tidak ada tahrim juga. Kita nak mengaji dah, semaya sunat memang ada tahrim. Lepas semaya subuh, dia lepas semaya asah. Sunat mempunyai sahabat sama dia, tak boleh. Mereka sunat mempunyai sahabat dulu tu ada juga. Harus kan? Ni nak bayar katanya, sedekah so tak ada. Lepas isa jadi kerja. Pukul 12 malam bayar teh di kedai kopi dia lo. Bayar teh susu pukul 2 malam jadi kerja. Deh perang, dia mau makan secak dalam-dalam setegok. 10 kebajikan. 2 tegok 20 kebajikan. Air segelah 14 tegok. Nyak nak dah. 140 kebajikan. Berat timbangnya di akhirat. Sampai hari ni kalau Tuhan hendak betul-betul dipapel lo di rumah kita dah. Di dinding. Bubuk kita. Cerah pagi tak makan lagi kita. Bergaduh nak pergi orang makan dulu. Budak-budak orang tua. Ni nak rakyat kita ni kena ajar. Ajar kita sendiri. Ajar isteri kita. Ajar anak-anak kita. Kena ajar bini kita. Katakanlah ajarlah kaum keluarga kita, jiran kita. Supaya memborohkan. Supaya banyak berkhidmat, banyak tabar. Sesanya dia kita mati, kita kurang daripada sedekah. Kita bersifat dengan bakhil. Saya sendiri bapa meh hari ni pun gitu. Dia cari celah nak jadi semangat. Laksana untuk berdoa. Nak we laksana Tuhan buka pintu hati. We berasa tak saya. Nah, ada banyak mana kita beri. Kau banyak, kau Tuhan tambah banyak rezeki. Tuhan raya dah. Hak dunia habis 100 Tuhan nak ganti 10. Jadi berarti hari ni kalau kita habis 100, 100 ke. Kalau esok tak boleh 1000 Tuhan tak ganti lagi tu. Boleh 1000 baru Tuhan ganti. Ganti dah tu. Hari ni kita sedekah 10 kau. Lusa boleh 1000 dah. Tak tahu. Tidak ada humbinya mari. Tak tahu hulu hilir. Datang. Dapat 1000 kita. Rezeki mari. Ganti hok mari dulu dah tu. Hok ni hok janji begitu dah. Hok akhirat nyata. Bukan se-10. Se-100. Se-1000. Siapa ke rai dihisap. Kalau dari tanah haram kau. Kita tak ada tanah haram pun tak apa. Kita beri dengan ikhlas. Hingga siapa sepokok padi tu hidup misa. Dah, asal sepokok. Dia gitu moh. Setakah. Setakah dia tubik 70 butir. 10 pokok, dia tubik 700 butir. Sampai tu, sekau-sekau dia tubik 10 pokok. Buah pala dia tubik 700 butir. Alhamdulillah tak ada apa.
Karena Allah Ta'ala dah mukaddarkan, mutakdirkan. Hak ni Tuhan boroh. Karena pahala hak Tuhan buat. Bukan kita buat. Ne, pahala-pahala ni hak Tuhan. Ibu kita tak boleh wih pahala kita. Kalau ibu kita boleh wih la ilaha illallah ibu bapa, setambung dah kita tak ada dia kena bergaduh pun. Ibu bapa dia saya ke anak dia. Kita kalau boleh wih pahala ke ibu kita, kita nak wih ya. Berjuta orang, berjuta pun. Tapi tak boleh wih Allah Ta'ala. Pahala-pahala ni hak Tuhan anugerahi. Hak Tuhan lima yasyak. Bagi siapa dia kandak, dia nak bui, dia bui. Ha, tengok tu, nak ayat katanya. Hingga sup apa orang kapir tu hewi pahala. Ia duk makan, duk sehat tubuh gini. Duk boleh rezeki wak umur 2-3 lapis tu. Fuak-fuak semua batu. Cina-cina belakang tu pun. Kenapa tu? Kerana dia bersedekah, dia khidmat jaga dia tu. Semasa dia hidup ni. Tu ibu-ibu dia apa? Tapi tu hewi sini ya, lebih dia. Dia mati tak ada buah dah. Itu maknanya ar-rahim. Hak ni khasah. Bagi selepas mati, wui kepada orang Islam serta orang mukmin, orang beriman. Orang sedekah hak ni sakup selalu dah. So aja kita wui, wui beriman satu, buat pahala. Semaya belum tentu lagi. Kerana dia ada syarat. Kenapa kena tu? Nih, syarat nak sah semaya tu, kena wui cuci mani dulu. Lepas cuci tengok badai, tengok badai cuci ke dak, dia basuh ke dak. Kena air kencing, tak tahu kau poh ke kepala lutut tidur malam. Ha ni dia berlaku ni. Pakaian dia, kain serba dia kalau orang jatuh. Baju pakai, kain sarung. Seluar dalam kena air kencing ke gana. Lepas tu baru cek air semaya. Air semaya betul ke dak? Air semaya daripada anjur dengan ras, apa daripada datang daripada Rasulullah ke dak? Air semaya Nabi ambil ke dak ni, air semaya mu. Rata ke dak ni, kaki serta celah-celah jari kaki. Sekali dengan buku lali. Oh banyak dia cek nak pergi kesah semaya tu. Cukup dah 13 rukun. Nah, takbir lagu mana? Rukun kauli. Rukun pekli. Rokok lagu mana? Iktidar atau makninah ke dah? Nak sah semaya. Semaya ni besar tapi nak sah dia ni payah. Sampai kena tutup sungguh, kena mengaji sungguh. Wak main koleng-koleng semaya muncul beribung lah. Muncul beribung dengan semaya. Tapi sedekah soning. Buat jadi. Buat hari ini jadi hari ini. Buat esok jadi esok. So, nak ui hati kita ni ikhlas. Safa'u qalbi anil i'yar. Hati kita bersih. Hati kita cuci. Semata-mata lillah kerana Allah Ta'ala. Sambil tu dia kata sedekah ni hok nyata. Hok nyata sedekah tu hewi lebih 10 kara. Ini saya nak baca perhabis hal ini. 10 kara Allah Ta'ala hewi lebih bagi orang sedekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar walillahil hamd. 10 kago. Nah, saya colek-colek dah lagi tak tengok la ilaha illallah. 10 kago Allah Taala lebih bagi orang berkhidmat. Tak ada wayak sedekah 1000 ke 2000 dah. Dia kata asal sedekah wi ada hari-hari. Tak banyak sikit dengan ikhlas. 10 kago tu hawi ganjaran. Kelebihan menjadikan fadilah rahmat daripada Allah Ta'ala 10 kali lebih bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedekah 5 semasa hidup dunia tu hawi kehebat teh 5 lepas pada mati 5 perkara tu hawi kelebih 5 perkara lepas pada mati 1 neh ha ni nak bila wi cukup 10 kali malam ni alhamdulillah alhamdulillah. Masya Allah. Tengok di sini, tengok dia kata lagu mana ni. Dia kata di sini, katanya ulama. Ambil daripada satu hadis. Bahawasanya, pada sedekah itu 10 kara tu hai wilbih. Haa, tengok deh. Kata 10 kara tu hai wilbih itu. Dan dia katanya, 5 kara pada masa dunia. Boleh tengok dah dunia 5 kara kelebih. Orang senantiasa bersedekah. Nah, nak bila hok dunia dulu, ibu-ibu dan bapa. 5 kara hok lebih dunia. 1. Malam ni dah dengar babo mai cerita, babo mai sendiri pun selalu. Kita sama-sama menganjurkan. Sama-sama kita kerja. Hok kerja dah, alhamdulillah. Hok buat dah kemarin-kemarin dulu, tahun lalu, tak sah kira. Kita ambil malam ni, hok esok lusa.
Adanya mana kita bui? Tak gitu ke? Bila-bila klik juapuk, juapuk boleh naik atas kau. Cabut seratus kau nanti buat sedekah kepada anak yatim fakir miskin. Ada lagi 500. Boleh menotong-menoreh pula, kita buat pula lagu tu. Tuan saya semua. Tak ada siapa tak saya. Jatuh pelih 10 kau jelah repuk tu 3 hari dia cari. Tak temu hari ni. 2 jam dah cari pula kau. 10 kau. Sikbah. Dia cari. Dia cari pun dah jatuh. Tak berani nak rayak. Takut dah makan terdekat 10 kau. Gak duit jatuh sini. Dia pergi like seru pergi kau. Dia nak cari gak lah. Lalu esok cari pula ke 9 pagi. Mau selok kaki. Lusa cari lagi. Ni nak bayar atas kita. Tak ada ni. Tahu 10 kau pakai siang-siang. Habis-habis tak cari dia ingat. Kemarin duit ku jatuh sini. Ni 10 kau. 5 hari dia ingat lagi. Ni harta benda. Kerana Allah Ta'ala we menikah kita dengan harta benda ni ibu bapa. Hari beranak. La ilaha illallah. Hari beranak kita menikah dah weh. Kita menikah dengan bini kita dengan retina. Retina menikah dengan abah dia ni. Umur 25, umur 30 kalau jatuh. 20 tu sepik benar dah tu. Hak banyak dah tu. Tino kalau 16, 17 tu hak banyak dah tu. Tapi kita menikah dengan harta benda dengan pokok getah. Dengan tanah durian, tanah dokam, tanah pitu. Dengan tanah bukit. Kenapa kata? Dengan pokok kayu menikah hari beranak tu. Apa kata? Kan hari beranak kita nak tak kayu, tak rumah kata. Allahu Akbar. Pas nak bercerai tangga, bukan dia mudah tu. Tapi satu hari kena bercerai. Mana? Hari mati. Kita kena bercerai dengan harta kita. Ada 10 rai tinggal. Nah kita ke? Ada 5 rai tahu. Anak orang kasi saya, perak nyegi sekat pintu kubur tu. Tak kubur pun tak naik. Sampai pintu pagar paling kelek. Kereta atas sekat tu juga harta. Tuhan Nabi kita, Nabi dia rakyatnya cerita. Nah, turutlah kita 2-3 perkara tu. Tapi hari sekali dengan kita ni, hak sedekah sana ni. Hak sedekah sana ni perempuan dalam kubur sekali. Gidak pun papel sekali dengan kita. Hak kita sedekah sekat dua kau. 100, 200, 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Ayat banyak. 1 juta ada yang sedekah. Orang ada beratus juta, 1 juta tak ada. Ada yang mau main-main je bagi dia. Kita ni buat ada 30 kau. 10 kau pun kasar dah bagi kita. Alhamdulillah. Nih, nak bila 5 perkara lebih hidup dunia. Tu hari gajar bela-bela selalu dah. Ah, dah kelebihan dunia dia katanya 5 di dalam akhirat 5. Ah, dah. Ah, habis situ. Satu dia katanya kelebihan hidup dunia 5 perkara. Maka ada pun 5 yang di dalam dunia, yang pertamanya menyucikan harta benda kita. Alhamdulillah. Kita sedekah harta kita walaupun tak sampai zakat. Ia membawa harta kita yang lain ada lagi 3 rai, 2 rai dekat rumah kayu kita buat. Apa semua yang makan minum, ia menyucikan oleh Allah Ta'ala. Nah sahabat kita bersedekah harta benda kita tu. Dek berkhidmat, bebel lagi zakat. Tak ada kena cerita dah tu. Hak tu cerita awal kalam dah tu. Nah? Hak tu halamu satu dah. Nah, orang tak keluar zakat tu nyata dah tu hidup sipai dalam neraka dah. Nah, pakat gelumung gi dah tu tu. Tapi hak ni hak sunat. Hak tatawung. Hak suka rela hati kita. Allah Ta'ala menyucikan harta-harta hak lain. Basuh hak kita duk makan minum. Gi cuci kata rumah kita. Menyucikan tanah-tanah kita duduk. Atas kereta benda harta kita, hak kita nak makan hari lepas maridah, esok lusa. Dengan kita nak sedekah, tapi tu kena buat tiap-tiap hari. Sedekah kena buat tiap-tiap hari, khairat bertabarak. Tak nanti banyak, hari ni 30 kop. Tak kita ke? Kemarin 20 kop. Kemarin dulu 10 kop. Kemarin dulu 70 kop. We ada semua. Tak ada duit, wah lanah. Kok ia tanya lanah. Ada demo tani timu, wak timu, sedekah timu. Berah banyak wak padi, sedekah padi, walau tak sapa zakat. Secupok, dua cupok, we ada, we makan. Nah, ha, tempat kita ke, hak masyarakat sekali, gak duit pitih lah, kerana duit pitih boleh beli banyak perkara. Beri duit pitih. Jangan kita, nah, wak jadi kedekuk sangat, bakhir.
Contoh tolade orang bakhil nyata-nyata. Hak Nabi kata, jauh sekali-kali daripada rahmat Tuhan semasa menghidup. Lepas pada mati, hak ni, malaikat tak bercara dah. Hingga siapa orang kedekut ni, akan boleh jadi Nabi tak kena apabila bakit esok. Tepat timbe pahala esok, mengikut pada satu hadis yang bermaksud, orang bakhil jadi kecuali. Apabila dia timbe pahala esok, Nabi tak tengok. Tuhan tak mengizai ke, we kena dia. Ni sifat orang bakhil, sifat orang kedekut. Sahabat orang kedekut ni Nabi marah sekali-kali. Allah Ta'ala lebih marah kepada orang bakhil, orang kedekut. Sahabat itu jangan kalau orang pergi assalamualaikum di rumah kita, tak ada kira-kira masjid, tak ada kira-kira madrasah, tak ada kira orang nak makan minum, yatim, fakir, miskin, orang nak mengaji pondok, kita kena bui. Kena bui. Tak banyak kena bui. Oh, masa sahabat hari itu kalau pergi minta ke rumah, tak boleh bui, tak wigi, tak wigi terbaik pada pagar. Tak wigi terbaik. Kira lakuk mana-mana. Sama sedina, dua dina. Leh, sehunuh, dua hunuh, seperak, dua perak. Akan bui. Kita lah ni kena ambil perangai tu. Kerana orang mari, assalamualaikum, hula tangi tu, tak hula tangi, dia hula tangi tu, dia nak wigi kebajikan kita dah. Main tak 20 kau jadi kebajikan. Leh, orang bagi kita tu bagi pahala dah sebenarnya. Napa upa kita habis duit pitih, habis harta benda, hakikat dah. Kita adalah satu orang nak membuka kapital syurga. Walau 10-20 kau. Karena harta 20-30 kau. Allah Ta'ala, syurga Allah, tidak ada salah. Dia membawa kifarat. Tuhan apung dosa. Dan jauh daripada bala. Pitenah. Ngek-ngek api dah Tuhan catat esok api nak makan rumah. Tapi dengan 10 kau, 20 kau ini, Tuhan mengkifarat. Lepas api makan rumah esok. Betul-betul esok dah kita nyesedadu nama igat. Ada dah panah. Tapi dengan kita hari ini kita khairat tabarok. Lepas Tuhan mendindingkan. Ini sedekah banyak perkara. Berpuluh-puluh perkara. Hingga siapa nyata 9 perkara Tuhan lepas. Ini nak baca wihabih. Kata 5 perkara saat itu. Bila-bila. Haa ni. Satu, Allah Ta'ala menyucikan harta yang sampai kita bersedekah. Yang kedua, menyucikan badan. Orang banyak sedekah, bersih badan. Luluh daripada segala dosa. Dosa kok mata, walaupun habis dengan ambil wudhu. Dosa kok mulut, walaupun habis dengan berzikir. Dosa kaki, walaupun habis dosa dengan pergi jemaah di tempat mengaji agama, tempat ta'lim. Tak pergi mana kita. Dosa tangi. Dah kita habis dengan bahasa ambil ismaya. Tapi dosa tangi banyak habis serta-merta dengan kita ambil duit, ambil harta pergi bersedekah juga. Ini salah satu. Nah, dosa tu hukuk tangi atau hempelah berhabis. Waktu baik habis. Dengan kesalahan kita tu. Menyuci ke badan yang kedua. Hak ni nyata bersih badan daripada dosa. Bersih harta tu hai jaga. Bersih badan daripada kesalahan kita. Tuhan ampunkan. Yang ketiga, boleh dunia dah bela-bela. Tuhan bui orang banyak bersedekah. Orang berikhlas dengan Allah Ta'ala. Bertabarok jadi tangi. Jadi tangi atas. Malah sana, mereka yang sedekah daripada sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, terlebih Tuhan bui dia. Menolak bala. Alhamdulillah. Orang nak kena bala lek-lek. Orang sedekah. Sedekah ni lah boleh menjadi dindingkan bala. Ni hidup dunia. Sampai itulah sejarah panjang kalau saya nak wayak sejarah orang Madinah. Satu orang kayu. Ia kena penyakit wah pinggir. Biasa wayak dah sekali. Nak wayak kata, ni. Nih, menolak dengan harta benda dia bersedekah tu, akan sia wah pinggir dia dua butir. Orang rakyat lima dah, jadi rakyat satu kelain. Dengan sedekah lah masa 40 hari ya. Tak ada makan ubat apa sekali. Dia tak wakul dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tapi itu habu isya. Betul-betul dengan ikhlas, sedekah yang menolak ke bala. Orang banyak sedekah, tu habu kau khliat sehari-hari. Dia katanya, 120 masa Allah khliat kita. Tu habu lepah habis dengan sedekah. Tapi nak ikhlas satu aja syarat. Nah, tengok deh. Yang tiga mana Nabi kata sana. Orang bersedekah, banyak berkhidmat, tabarok daripada harta benda.
ialah menolakkan segala bala dan penyakit atas tubuh badannya. Ha deh. Seperti sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi kata mana ayat 3 tu, orang sedekah Allah Taala menolakkan bala dan segala penyakit dalam tubuh badan. Dia katanya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawaun maradun mardakum bisadaqati, ubatkan oleh kamu, perubatkan penyakit oleh kamu semua akan ia penyakit daripada badan kamu dengan bersedekah. Tu Nabi kata, ubatlah tubuh kamu, badan kamu itu dengan bersedekah. Penyakit wah pinggir NCDS, penyakit mata tak nampak, kenapa dah tu? Penyakit keliak tu benar dah. Nah, penyakit jantung. Nah, ah, penyakit apa lagi? Penyakit semua penyakit. Berapa ratus penyakit tu berpada kita? Bukan penyakit saja wah pinggir, penyakit jantung. Nah, penyakit celepung. Tak gitu ke? Tak, tak, banyak lagi. Banyak lagi penyakit keliak, penyakit setan, penyakit orang berdeki. Nah, penyakit orang nak kena. Sekeliling kelalu hok luar pada-pada hok dalam pada kita. Dengan kita sedekah, Tuhan mendindingkan. Orang nak khianat, Tuhan mendindingkan. Orang nak berdeki, Allah Ta'ala mendindingkan. Dengan kita bersedekah, dengan kita berkhidmat, dengan kita bertabarruk. Hani tengok ni. Ah, ni. Ah, Tuhan mendindingkan dengan sedekah saat ni tu. Nabi kata, ubatlah kamu penyakit diri kamu itu, bahkan sekalian penyakit dalam hawasi tubuh badan kamu, dengan bersedekah. Habis. Yang keempat, memasukkan dengan kekalan atas segala miskin dan memasukkan kesukaan atas orang yang mukmin itu terlebih amalnya. Ha neh. Nah, ayat katanya afdal sekali-kali orang yang banyak sedekah itu ialah kesukaan orang. Orang banyak sedekah, orang tengok dia berkenan. Orang tengok dia setuju. Orang tengok dia lembut hati. Orang tengok dia ni bahasa kasih saya. Ni orang banyak sedekah. Allah Ta'ala beri cahaya, beri cahaya. Hidup dunia cahaya dah. Apakah lagi mati akhirat? Oh, lebih cahaya banyak. Alhamdulillah. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa ya rezeki hok Tuhan beri kepada kamu, banyaklah kamu sedekah. Itu pada hujung suratul munafiqin. Nah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan makanya sedekahlah. Sebab itu dia kata banyak orang-orang mati duk meluik jerit melahong nak naik ke lake nak sedekah. Tak ada apa. Dia nak bersedekah, nak khidmat. Dia tahu kata sedekah ni sikit pahala banyak. Tidak ada nak timbal di atas dunia melainkan neraca di pada masyarakat nyata-nyata. Neraca Allah Taala menjadi. Neraca kilo dunia tak ada nak timbal. Berat walaupun 10 20 kop. Walaupun segatai dua gatai padi, walaupun secupok dua cupok daripada gandum, walaupun sebiji daripada buti taman. Haa neh, sebab itu satu kali Nabi katanya, fatakun nar, maka hendak kamu takutlah daripada api neraka, walau bisi, walau bisi pi temroteng, walaupun dengan sebelah taman, ataupun sebiji taman. Haa, hati ni ayat katanya, neh, hati kelebihannya. Dan dia kata yang kelima, akhir sekalinya, berkat daripada harta benda sebagaimana meluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, artinya dan barang yang kamu manafaqah berkhidmat daripada sesuatu harta benda kamu, maka iaitu digantikannya, Tuhan ganti. Waktu nyata waktu hari raya di dalam ayat suci Al-Quran, apa yang kita habis daripada harta benda hari ini, Tuhan ganti. Memang Tuhan ganti. Boleh mati kita kalau kita sedekah banyak, Tuhan ganti banyak. Kena ganti dulu, kena ganti dulu. Dapat pergantian daripada Allah. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala kasih kepada orang banyak bersedekah. Banyak berkhidmat, lebih lagi mereka keluar zakat. Ini semata-mata sedekah. Deh. Bertemu jalan nak pagi, mari sini kui deh, dia mau gali loke hula 20 kop. Ha deh, budak cecem jalan perut buci nak buat pecacing hula 10 kop, orang angkat es krim. Mudah-mudah tak ada payah sekali.
Tapi nak pergi berhula begitu, kalau tidak ada taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, payah nak. Allah, bukan dia mudah tu. Orang nak boleh jatuh milik, nak boleh jadi tangan atas, bukan dia senang. Orang yang tu happy lah dah. Orang nak boleh jadi tangan atas, nak boleh bersedekah, nak boleh berkhidmat tu, hok tu hai pilih. Hok tu hai tak pilih, tak boleh kerja. Tak boleh buat. Nyata ni yakin, hok ni kita kena yakin. Nah, kita kena yakin. Orang nak jadi teman Allah, nak jadi fraksahai Allah, kena orang hok tu hai kanak. Salah satu, orang jadi tangan atas. Hok ni orang panggil, Allah Ta'ala kasih saya. Nah, kasih dunia, hubbul akhirah, kasih akhirat. Kasih akhirat di sini maknanya tahwi syurga. Atau mudah-mudah. Maksud terima surat dengan tangan kanan. Ia berarti habis kelia dosa. Diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Nyata. Nah. Dan yang lima di dalam akhirat. Insya-Allah bermula lima perkara lagi cukup masa. Lima perkara akhirat lebih hai orang yang ada sedekah. Orang jadi tangan atas, tak ada khirtina jatah. Nih, Nabi tak ada cerita kata orang jatah ni. Orang tina dah. Nabi tak ada cerita sedekah budak orang tua. Nabi tak ada cerita sedekah orang tua, budak tak jadi. Dah. Sakat umur 13 baru boleh fala seperti semaya. Umur 15 baru wajib semaya taklih hukum. Sedekah dah. Umur 7 tahun dah menurut belanah membui. Umur tua nak mati dah faham jadi kerja. Tu kau sangat. Dialakkan, dianurkan, dianugerahikan. Nah, dimegalakkan syarat dengan bersedekah. Sabik agama asing bersedekah. Nah, sedekah Cina tengok sama dia. Dia buat semakum. Tempat taruh high duit. Semakum-semakum kalau kita orang panggil Baitul Mahal Cina. Okay? Bank dia. Orang panggil semakum Cina. Nah, semakum Kristian. Islam kita dia panggil tanah Arab panggil Baitul Mal. Ni semakam orang Islam dia ada Baitul Mal untuk apa ni mendukung ke duit. Ada siapa dia susah, anak yatim fakir miskin di sini tempat mendukung inya. Nah, seperti kok kuih kok kata nah. Hebat sekali-kali. Tapi tempat kita memang kita kena jadi benda lagi ni. Dia akan panggil mendukung kan harta benda. Iaitu Baitul Mal. Nah. Iaitunya daripadanya rumah apa ni rumah harta benda orang panggil deh. Bank lah. Habis lima di akhirat iaitu pertama adalah ia menaungkan bagi empunya pada hari kiamat. Ada bayar. Ada bayar. Sebab itu Nabi katanya lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ambil daripada satu imamun adilum. Tapi hak tepat kita naknya satu bayar, tidak ada bayar. Bayar daripada masyarakat terbaik tiga bayar. Satu bayar tu Allah Ta'ala elak orang munafik gitu. Bayar panah, bayar asak, bayar yang tidak duduk situ habis-habis cerita. Ia tu hidup cerita wala yamutu fiha wala yahya. Hidup tu tapi hidup tak seperti hidup. Tak ada nak hidup. Tak sakit semua pah. Tak mati tapi dia. Hidup tak mati tapi tak seperti hidup. Nawaya atau sakit sangat. Ni di pada masya. Bagi orang kena azab. Iaitu satu bayar. Bayar zil daripadanya har. Bayar orang munafik. Allah Akbar. Na'udzubillah min zalika. Yang kedua bayar khasah. Tuhan Allah lagi kena kepada bayar kafir Yahudi Nasara. Fuh engkar daripada ayat suci Al-Quran. Yang ketiga bayar sekalian orang mukmin. Yang taruh retinu mukminah jatah mukmin. Manusia Islam juga di kalangan ini beriman sertanya. Allah Ta'ala elak lagi masuk berbayar tu. Tu baik tiga bayar. Iaitu bayar Ar-Rasul. Maka orang sedekah ni. Orang sedekah ibu-ibu dan bapak, mama dan ayah. Jadi dimula lagi dah Tuhan elak masuk berbayar ni. Iaitu zil daripada Al-Jannah.
Zel daripada syurga. Zel ahli syurga. Zel yang daripada nur. Bayani luah. Luah. Ambil daripada Adam. Siapa kemak? Kalau jadi Islam habis semua. Tak ada kafir sore pun. Tak ada Yahudi sore pun. Tak ada Nasara sore pun. Tak ada musyrikin sore pun. Teluh. Bayani bayar rahmatum minallah. Bayar tumbuhan daripada syurga cawengi. Ialah naungi aras, bayi aras. Nah, bayi ni boleh duduk tujuh kagoh duduk bila saat ni. Salah satunya, bayi orang sedekah. Sedekah dengan tangan kanan, di tangan kiri tak tahu. Sedekah ni boleh duduk buah bayi aras. Bayi nama dia, bayi syurga. Bayi orang rahmat. Bayi orang nanti nak terima surat dengan tangan kanan. Orang panggil bayi ashabil yamin. Bayi ni. Nah, anak cucu Adam alaihimussalatu wassalam tak kira umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ilyas, umat Nabi Isa, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri ia masuk bayi tu. Bayi rahmat daripada Allah. Bayi sejuk. Bayi ni duduk beribu tahun pun serupa duduk setahun dua tahun. Suka duduk, sedap duduk. Masya-Allah. Ia tidak ada bayi. Nah, bayi ia tolong daripadanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, Islam serta beriman. Nah, kita nak duduk berbayi tu. Tapi salah satunya nyata orang bersedekah. Nyata boleh duduk berbayi ni. Nah, Tuhan Allah dihumi lagi dah masuk berbayi ni. Tetap kalau dia mari daripadanya kubur masing-masing, duduk berbayi ni. Salah satu orang bersedekah. Nah, patut orang muda ingati dengan masjid. Atau katakanlah, patut imej yang adanya duduk. Allahu Akbar sekali-kali dah tujuh basuh. Nah, patu salah satunya orang di antaranya orang jati apabila sebut tino jangok, tino come pun tak basuh pecah liu. Karena dia takut dengan Allah Taala. Maka nak ayat kata ni satu daripadanya bayan. Nah, boleh duduk bagi orang yang bersedekah semata-mata ikhlas. Tapi tak ada ayat boleh duduk berbayan ni orang sedekah berapa kau sehari, tak ada cerita di sini. Dia kata orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri ia tak dengar. Ia tak ambil tahu. Nak ayat terdiam, senyap dianya. Satu di antaranya. Tak. Allahu Akbar. Manakala yang kedua? Pertama naungi bayan aras. Iaitu bayan yang tidak ada bayan. Semata-mata bayan dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dia katanya ringan hisap. Hisap mudah-mudah. Timbang ni lepah-lepah orang banyak sedekah. Kerana dia berat pahala sedekah dah. Naik tak meraca timbang mudah-mudah. Ya kerana maklum bagi kita khilaf tiga nah. Setengah ulama kata timbang esok tak terkekai. Timbang tuai. Tangan kanan, kaki kanan, balik kanan, sebelah kebajikan, balik kiri, ialah kejahatan. Berat di mana? Beratus-ratus tahun. Kalau umur 70, 700 tahun, duduk terkekang. Di atas neraca, mizan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas timbangan. Di pada masyarakat. Keadilan Allah ta'ala ni. Umur 50, 500 tahun. Umur 60, 900 tahun, dia duduk terkekang. Masya Allah. Ini kita fikir tak siapa pada ibu-ibu dan bapa, mama dan ayah. Fikir kita jadi gelak. Alhamdulillah, gelak-gelak. Bapa main kata gelak. Saya sendiri pun fikir gelak. Setengah ulama kata tak, Allah Ta'ala buat pahala setokoh dosa bukit. Jirim. Buat dosa setokoh berjirim. Besar banyak mana, mari timbah. Tapi kalau kita banyak sedekah, ya Tuhan apun dah dosa. Kita banyak istighfar lepas semaya subuh. Hari-hari malam, pagi 10, petang 10. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Tak ada dah pahala, itu dosa. Nak jadi tak leh dah dengan jirai. Dia jadi pahala semata. Tuhan ni kelabuh hai, apa ni kelabuh hai, kelabuh hai kita ni. Bebel lagi mereka banyak bersedekah. Tuhan maafkan ke dosa yang membawa padanya. Allahu Akbar. Dan setengah pendapat kata, teme buk horoki atik dok tuleh. Ambil daripada hari beranak sampai pada hari mati, ambil horoki tok lek kane di neraca kane, ambil hok atik tok pada neraca kiri. Tapi kita berdoa hok atik tak ada.
Timbe hok rokik saja. Kan hok atik kosong tak ada. Tu hak apa bih dah. Basuh sapu cuk beribung. Neh, ngan sahabat kita banyak beristighfar. Banyak berdoa siang malam. Neh, kita buat sains sahabat yang rapat daripada dengan jiran-jiran kita. Lebih lagi mulut kita banyak beristighfar, banyak bertakbir dan bertasbih. Ia membawa kepada Tuhan apa dosa. Sebab itulah lama satu sekali di hari ini, banyak kita bertaubat siya dia malah. Nah, minta maaf. Apa yang kesalahan? Zuhir dia batin tak dapat tahu dosa kita hari ini. Tapi dia kita minta dengan Allah Ta'ala secara umum, Tuhan apa? Huk sunyi, huk terang. Nah, sebaik-sebaik kita ada. Banyak harta benda milik, kita banyak syukur ke Tuhan. Banyak harta benda Tuhan beri, kita banyak syukur. Banyak ingat kepada fakir miskin. Bertawaduk kitanya. Tak jadi takabur, tak jadi hagah. Pelepah kita daripada sifat-sifat munafik. Habis seperti mana sifat Qarun. Sifat Fir'aun. Sifat Namrud. Sifat Hamah. Sifat hok celaka hok Tuhan sebut dalam Quran. Kita pelepah-pelepah habis. Itu orang banyak syukur dengan Tuhan. Apabila Tuhan wish satu perkara harta benda kekayaan milik. Dan kalau dia susah, dia sakit tubuh, banyak dia sobat. Orang ni benih hidup dunia sampai ke akhirat. Banyak harta, banyak dia syukur. Sikit harta, susah, miskin, papa hina, banyak dia sobat. Jadi tidak ada arti kaya dengan miskin sama dia duk. Neh, hani ni ayat kata. Allah Akbar. Hani kelebih orang sedekah masa pada masa akhirat kelab. Yang kedua, yang tiga. Tengok deh. Yang kedua, ringi hisap. Ringi timengi, mudah-mudah gitulah. Kalau masuk negeri saya kata panjang, kita kata pesak-pesak lepas gitu. Mungkin sebutin baik, okay? Mudah-mudah gitu. Tak ada kena duduk peksa lama dah. Pai, mudah-mudah jalan. Kalau ada kata roh. Mudah-mudah. Yang ketiga dia katanya, memberak ke timengi dan sebuah kebajikan. Ini orang sedekah. Ini hanya terdah Nabi kata, berak timengi, bajikan. Alamatnya, orang timur surat ke tangi kanan dah. Ahli syurga dah. Orang banyak sedekah. Ini kelebihan sedekah. Rekah-rekah. Yang ketiga, yang keempat dia katanya, meluaskan atas siratul mustaqim. Maklum bagi kita, kita nak lakuh pergi kepada syurga. Ingat deh, 3,000 tahun. Berjalan ni di atas sirat. Apa sirat? Jemutan. Yang bagi orang yang drakor dengan Allah. Bagi orang dekup, orang kupik, orang tak keluar zakat, orang tak semaya, orang tak haji, orang kaya, tak pergi ke Mekah, orang kaya lah. Nih, orang cukup syarat. Orang tak berakhir tersebah, tak berakhir istighfar, duduk tunggu hawa nafsu, Tuhan buat. Supaya orang rambut seorang belah tujuh. Tajir lebih pada mata semilu. Lebih pada pisah ajang anak sembelih lembu gerbang. Pajar. Harap dah ada gerb-gerb. 3,000 tahun. Kalau naik 1,000 tahun. Atas ada 1,000 tahun berjalan. Kalau berjalan alat sana berjalan kaki. Turun pergi ke syurga 1,000 tahun. Jatuh bawah tu neraka duduk gelak-gelak-gelak. 70 tahun baru bunyi gelum. Di pintu neraka jahannam je baru. Allah. Habis. Habis. Cep. Habis nafsu lemah. Sebuah ni lemah ibu-ibu dan bapa. Saya berasa ram. Hari nak pakai. Nak pakai lah pada ayah-ayah dan mama. Dah kawan sahabatku hendak mengikut di dalam Baba Channel FC. Marilah kita. Di mana saja pun dah dengan malam ni. Sama-sama kita menghayati menghidupkan. Berdoa lah dengan Tuhan. Esok lusa adanya mana kita bersedekah lah. Banyak istighfar dengan Tuhan. Moga-moga kita duduk makan ni, kita jaga sekali-kali daripada benda yang haram. Lepas tu banyak kita berdoa dengan Tuhan, banyak kita bersedekah hari ni. Janganlah kita hina kepada orang bawah kepada kita. Laksana orang fakir dan anak-anak yatim, orang miskin. Hak Tuhan kasih sekali. Tak dapat tidak Allah Ta'ala kasih kepada anak yatim. Lama dua orang fakir miskin. Yang ketiga orang cacat. Orang hina oleh orang. Kita nampak kata orang hina, tapi Tuhan kasih kepada dia. Dia miskin, Allah Ta'ala kasih. Dia cacat, tepok, cedera, mata buta, Allah Ta'ala kasih. Kita lebih kasih daripadanya.
Hari ini kita kena jaga diri kita. Jangan kita ikut hawa nafsu sangat. Sabit itulah laksana kita kena bubuh. Senubari kita tu masyukur. Banyak kita sobah, banyak kita syukur, banyak kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, apa Nabi kita pergi baca hadis, baca majalah ulama-ulama. Ulama sufi apa gatik. Karena kita hari ini banyak takabur. Dua tiga perkara kita takabur hari ini. Allahu Akbar. Nah, sah kata nak masuk syurga orang sifat takabur, senyum dengan syurga tak boleh senyum dah. Bahu dengan syurga jauh. Daripada mengkibreng orang sifat sombong dalam hati. Ada takabur. Nah, Fir'aun tak ada buku lain, buku takabur kerana 1000 jajah dia milik. Buku Qur'an tak tergelar lagi hari ini, dia turun pada patak bumi yang ketujuh, harta sekali dengan dia. Buku sombong takabur, buku kekayaan. Fir'aun buku kekayaan lagi pula mereka. Nah, buku Qur'an tak apa ni, buku Namrud tak lain kerana dia satu gajah yang hebat. Tidak ada orang lain pada masa Ibrahim alaihissalam. Ni tu yang contoh belakang dah. Abu Jahal tak ada kerana lain, kerana takabur juga kebesaran, kehebatan dia pada kaum Quraisy dulu. Menghinakan Nabi kita kerana daripada anak yatim fakir miskin. Allah Akbar. Ini contoh-contoh yang Tuhan tunjuk dah. Yang nyata Tuhan sedang dah dalam ayat suci Al-Quran. Baca beribu-ribu kali dah kita dah baca. Kita mengaji tiap-tiap tu guru. Tapi hari ini kita tak mesra. Kerana kita tak ada nak bunuh benda lagu ni. Kita saya nak pergi takabur. Banyak orang kita takabur hari ini. Baba Mei kata. Banyak sekali-kali. Alim cara alim. Orang kaya cara orang kaya. Perekat cara perekat. Anak cucu tinggi besar pun takabur cara anak cucu. Tak ada satu hal kita. Anak kita gidok makan gaji. Anak kita gidok tarah tinggi. Gidok jadi tu jadi ni. Kita sipai naik takabur. Tok cek sendiri, pok sendiri. Apa di situ tu? Berhidup sabit tak kita katik tu. Mari di mana? Tak lain tak bukan ni. Ni, hati kita cuma. Kita tak biasa basuh hati kita. Tak biasa gidok mengaji tersah. Tak biasa gidok dengar orang mengajar. Saya kita ni nak tahu kakak ni. Pegangnya sifat anak ni. Pegang sifat sombong. Taruh dalam hati kita. Dia ceragia kita nak masuk neraka. Nak menurut kita dalam kubur. Banyak mana hari ni kalau Tuhan bedah kubur kita tengok. Nasyaya kita hari ni sehabis-habis sesah. Boleh kerak kepala, boleh kerak anggota. Nak yang kata kita saya. Allah Akbar. Hari ni banyaklah kita kena. Orang panggil asaf. Ngajilah kita agama. Dah carilah tuan-tuan guru hak mursyid supaya kita dengar dia nasihat. Ingat masa orang panggil apa ni Mu'ad bin Jabal. Satu kali dia minta Rasulullah nasihat kepada dia. Ya Rasulullah, satu kali nasihatlah kepada aku ya Rasulullah. Aku nak dengar nasihatmu ya Rasulullah. Dah kita dak. Napa tok guru kita lagi? Laksana paling hinu. Lah ni kalau tok meneh ada berjalan dengan tok guru tegur pusumak dulu tok meneh. Nah, Tok Guru Ismail pada-pada belakang kena tak kena gitu lah. Nak ayat kata di hari ni kita. Jauh dengan alai ulama. Satu alai ulama duduk dalam kampung kita seperti pokok kayu besar satu pokok. Ni ibu-ibu dan bapak. Menjadi keteduh ahli kampung. Kita tak reti, kita amat cucu ke dia. Napa? Allahu Akbar. Ni hukum mereka itu. Hari ni kalau tu tak saya kepada kanak-kanak hidup menyusuri laban ibu dia. Kalau Tuhan tak kasih kepada orang tua yang beramal ibadah umur 70-80. Kalau Tuhan tak kasih kepada orang cacat, orang cedera, orang miskin, anak yatim. Kalau Tuhan tak kasih kepada binatang-binatang yang makan gepuk. Dengan mulut kok, kok tanah-tanah kok meda-meda, kok pokok kayu. Nas caya Tuhan tergelar lama seperti kaum Nabi Lut lah kita ni. Ni kita ingat dalam kitab ulama. Tuhan dah ingat kepada dua tiga bahasa manusia, dua tiga bahasa berkakah makhluk ni yang Tuhan saya. Orang tua orang hiwa amat hendak lagi tak boleh dah. Apa dah tak? Dia budak orang setahun dua tahun hendak susu duk kopi ibu dia. Dia orang fakir miskin hendak susah cari makan sekut sama. Orang hendak ingat dengan Allah. Dia binatang ilmu ayam kerbau hendak lagi tak boleh. Nah, hendak kepala hotok dia nak fikir tak ada tak. Tu hendak ingat ke fuak ni je. Kalau tak apa yang fuak ni di antaranya tangan-tangan mereka itu daripada umat Nabi SAW banyak derhaka dengan Allah. Kerja mereka itu di darat, di laut akan banyak sendiri mereka itu kerja di atas tapak dosa dia sendiri. Banyak takabur. Dengan harta benda, dengan perekat. Tilik tubuh tak tilik kepada perbuatan Allah Ta'ala.
Ning hok kita takut di hari ni. Nauzubillahi min zalika. Tengok contoh kepada kau Nabi Lut, jadi balik oleh Jibril alaihi salam di tanah Urdun dulu. Lagu mana ni sejarah ni? Insya-Allah pada satu masa kita akan cerita sejarah. Neh. Habis itu. Dan pulaknya yang keempat. Neh. Nah, yang keempat meluaskan atas sirat bagi orang banyak sedekah. Sedekahlah kita. Sedekahlah lebih banyak. Kita akan tiga setor kita lakah sirat hok 3000 tahun masuk di kapitu syurga selalu. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bermaksudnya. Nih, nawaya katanya kelebihan orang bersedekah. Karena kita ambil harta Allah Taala hak bagi kepada kita jatuh kepada hamba Allah Taala juga. Ini kelebihan. Nih. Pakal tanya, kalau orang kafir meminta sedekah, kata Rasulullah, walaupun orang Majusi Yahudi meminta sedekah di dapat tanggungmu, hendaklah kamu anugerahi mungkin bui juga. Jadi kebajikan. Karena dia salah satu hamba Allah Ta'ala juga. Boleh jadi esok lusa dia menganut menjadikan Islam. Kita tak akal-akal dia tu jahat. Tapi esok lusa akan dia jadi Islam. Dengan takdir Allah Ta'ala. Dengan mukadarkan Allah Ta'ala. Apa dah? Habis di situ. Dan akhir sekali dia kata kelebihan hak tu habis selepas pada mati. Okey, banyak bersedekah jadi tangan atas. Nah. Iaitu dia katanya. Yang kelima, bertambah derajat di dalam syurga. Nyata orang banyak sedekah di sini, ya Nabi taklik dah dengan syurga. Tuhan tambah derajat, tambah pekat. Kau tinggi pekat, masuk syurga. Bukan masuk syurga bawah-bawah. Syurga bawah tu pun tegak dah. Di nama syurga tu pun kita nak fikir tak siapa dah. Lebih-lebih lagi, Jannatil Firdaus. Iliyin tinggi pekat mertabat. Nino ayat katanya syurga orang sedekah. Tu hawi beberapa ratus derajat pula tambah. Atah orang banyak bersedekah. Walah sedekah kata Allah Taala bukan hak kita. Ya kita dak saya dak jadi kedeku kupi bahe karena kita dak berasa hak kita. 10 rai tu hak kita. 15 rai tu hak aku. 2 utep itu tu hak aku. Aku kerja sendiri 2 tangi ni kerja ni. Ia tak kira kata tangi ni siapa dia menjadi. Gan kita siapa dia menjadi. Ha, tu kalau kira humi asal tu. Baru nyata di sini ibu-ibu dan bapa. Ha ni saya nak pakat. Deh, hari ni malam ni bapa main sendiri. InsyaAllah nak pakat-pakat. Nah, sama-sama kita menunjukkan arah satu jalan. Jalan sunnah Nabi SAW. Ia betul ia taruh dah. Lening parik, lening parik, luah Nabi taruh jalan kepada kita. Iaitu jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Lama satu di sini, bersedekah walaupun sedekah sunat. Malah ni nak ayat lagu tu. Nah, dengar sejak 15 minit dah saya cakap alam ni. Kalau ada salah silap lah, pihak bapa ni minta maaf. Nah, kalau ada terkasar. Kalau ada bahasa tak cocok dengan hati pada-pada ibu dan bapa, ayah-ayah dan mama. Pakcik makcik, pak ngoh mak ngoh, pak cu dan mak cu. Besar-besar hati bapa mai minta maaf. Kalau setuh, kalau ada silap. Malam ni bapa mai pun tak galak dah. Dah, karena masa pun lebih sikit dah. Dah seje dekat-dekat 15 minit. Makanya insya-Allah Taala sama-sama kita menutup tilah. Cari keridaan Allah Taala, moga-moga dapat semata-mata anugerahi hok baik. Sebab itulah doa Nabi kita maknyur sekali-kali dengan kita. Siya dan malah. Katalah we banyak-banyak dengan katanya mengucapkan. Sebagai makul. Doa Nabi SAW. Yang mursyid sekali-kali. Doa yang maksud. Ia datang pada Nabi. Ajar kepada umat di akhirul zaman. Ambil pada masa. Siapa kemak. Yang tinggal dengan doa katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ning khassah bagi Nabi kita. Adapun doa Nabi Adam dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam khassah baginya. Tapi kita boleh ambil berdoa. Nah, dan doa Nabi Yunus alaihi salam. Tak kala duduk dalam perut ikan. Ya wa iznada rabbahu anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini khassah bagi Nabi Yunus tatkala ini khassah bagi Nabi Ayub alaihi salam. Tatkala dia menyesali daripada buruk. Dan doa Nabi Yunus ini sanis silap sikit.
Doa Nabi Yunus alaihissalam tatkala duduk dalam perut ikan, berdoalah 40 hari siang dan malam dengan katanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini khasah bagi doa Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dan sebagai doa-doa Nabi Yusuf tatkala dia lepas terima raja di negeri Mesir, dia akan berdoanya sebagaimana bismillahirrahmanirrahim, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Tapi hok doa Nabi kita nyatanya sedikit saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa miski sikit. Wa apa Nabi kita tak minta nak pada syurga. Wi selamat dunia, selamat akhirat, jauh daripada neraka. Kerana apabila kita tak masuk neraka, tentu dia tak ada tengah tu di antara neraka dan syurga, kena pergi syurga. Adapun kalau doa nak pada syurga, boleh jadi dulu kita kena masuk neraka, lepas tu baru pergi ke syurga. Nabi kata gitu dah. Sahabat Nabi tak nak ke perkara hak tu. Nabi nak sepak sebelah umat dia jauh dulu daripada neraka, daripada azabullah. Nah, dia jauh pada neraka, dia lepas pada neraka, tentu dia tak pergi ke lain dah kita. Masuk jeruk ke syurga semata dah. Ha tu permintaan Nabi kita kemah sekali-kali dengan Allah SWT hajar kepada umat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ambillah kita sanyangnya doa ni. Nah, kita nak mati minta lah apa-apa di hadapan itu setengah je dua je katakanlah. Tapi akhir dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apa salah sikit sebanyak bapa mi hakmah, insyaallah pada manggat apa ni malam satu hadapan dengan waktu yang sama pukul 8 lebih kurang. Siapa pula di sini? Di dalam apa ni? Pek, iaitu Baba Channel FC. Malam ni saya selamat tinggal dengan katanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.